Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut jadwal semifinal leg pertama dan kedua Piala AFF tahun 2023. Serta daftar klasemen akhir, daftar top skor, dan daftar top asis sementara. Hasil matchday kelima Piala AFF pada hari Senin, 2 Januari 2023. Filipina kalah 1-2 versus Indonesia. Dan Thailand menang 3-1 versus Kamboja. Hasil matchday kelima Piala AFF pada hari Selasa, 3 Januari 2023. Vietnam menang 3-0 versus Myanmar. Dan Malaysia menang 4-1 versus Singapura. Klasemen akhir grup A Piala AFF tahun 2022. Thailand lolos ke babak semifinal sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin. Dan Indonesia lolos ke babak semifinal sebagai runner-up dengan koleksi 10 poin. Klasemen akhir grup B Piala AFF tahun 2022. Vietnam lolos ke babak semifinal sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin. Dan Malaysia lolos ke babak semifinal sebagai runner-up dengan koleksi 9 poin. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF tahun 2022. Berikut daftar top asis sementara Piala AFF tahun 2022. Jadwal semifinal Piala AFF leg pertama pada hari Jumat 6 Januari 2023. Indonesia versus Vietnam pada jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Jadwal semifinal leg pertama Piala AFF Sabtu 7 Januari tahun 2023. Malaysia versus Thailand jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di iNews TV. Jadwal semifinal leg kedua Piala AFF pada hari Senin, 9 Januari tahun 2023. Vietnam versus Indonesia, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI. Jadwal semifinal leg kedua Piala AFF pada hari Selasa, 10 Januari tahun 2023. Thailand versus Malaysia, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live di iNews TV. Itulah jadwal Piala AFF terbaru tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.